Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2. Kita habis ikutan observasi rumpun loh. Kegiatan observasi rumpun yang diselenggarakan oleh SMA Plus Mutahari berlangsung selama 3 hari pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2013. Kegiatan ini dilakukan rutin selama 3 tahun sekali. Kita mendapatkan 3 hari yang mengesankan. Kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Yang kedua, seni budaya. Dan yang ketiga, hiburan. Ilmu pengetahuan. Selama 3 hari, kita diajak berkeliling Garut Tasik. Di antaranya, pabrik kulit, pabrik kerupuk kulit, perkebunan, pabrik dodol, pabrik biogas, dan PLTP Kamojang. Kami belajar mengenai pembuatan-pembuatan dan proses-prosesnya secara langsung di tempat. Mengetahui zat-zat yang terkandung di dalamnya, sekaligus belajar wirausaha. Berikutnya, seni budaya. Selama 3 hari, kami mengunjungi 2 tempat pesantren dan kampung naga. 2 pesantren tersebut diantaranya Cipasung dan Musadadiah. Mereka mengenal adat-adat yang mereka punya, dimulai dari toleransi beragama, silaturahmi antar tetangga, dan hal-hal menarik lainnya. Nah, setelah kita melewati ilmu pengetahuan dan seni budaya, kami mendapatkan hiburan dari pihak sekolah, yaitu kita mengunjungi desa wisata. Ditambah dengan orang-orang yang menyuguhkan kami khas-khas Sunda yang kental di sana, berikut hiburan yang ada, seperti bermain flying fox, perang bantal, landscape indah, dan hal-hal menarik lainnya. Toleransi agama, mendapat berbagai ilmu yang bermanfaat, belajar di luar kelas yang asik, menambah pengetahuan tentang Garut Tasik, bisa nyelesain tugas. Tiga hari yang lelah dan mengasihkan, semoga saja bermanfaat bagi kita semua.